Baik, selamat malam teman-teman Cuan Tupa. Senang banget bisa malam hari ini bisa ketemu dengan teman-teman semua ya. Saya bersama dengan nanti ada salah satu dari tim riset kita yang akan bergabung bersama dengan kita. Kita akan ngebahas teman-teman hari ini topik yang memang lagi memang sedang rame ya, yaitu kita akan ngebahas tentang bagaimana strategi daripada Bukalapak untuk bisa profit ya. Karena memang sekarang ini kalau kita lihat ya, ini kepecah jadi dua sebenarnya golongan daripada investor. Kalau kita baca, ada beberapa, kemarin saya baca beberapa Instagram dari influencer-influencer, ada yang bilang, kalau pemain-pemain yang agak lama bilangnya, ini kemahalan. Waduh, ada yang bilang valuasinya kemahalan, perusahaannya masih rugi, masih pengen lihat dulu ke depannya bagaimana cara dia monetize profit. Ada juga sekelompok orang yang mungkin selama ini happy karena ngelihat saham teknologinya pada ijo portonya, justru bilang, ini memang eranya harus ikutin flow. Nah, kalau kayak begitu, udah rame nih. Jadinya, kita akan coba ngebedah by fundamental. Ya, kita akan ngelihat bagaimana potensi Bukalapak. Karena kalau kita tahu, memang datanya, kalau secara e-commerce, memang kita ngelihat e-commerce-nya itu, dia nomor 3 lah ya, ke di bawahnya Tokopedia dan Shopee. Tapi nggak menutup kemungkinan. Mungkin satu saat, apakah dia bisa lebih besar? Nah, nanti akan kita bahas bagaimana kekuatan daripada Bukalapak didukung grup MTech dan juga Grab, ada sekarang Grab juga sama MTech kelihatannya makin dekat, jadinya ya kita akan lihat potensi ke depannya teman-teman. Jadi malam hari ini ya kita akan sekali lagi join bersama dengan nanti Jimmy, kita akan coba tunggu. Teman-teman kalau kita perhatiin ya, ini kan jadwal pooling, ini kan dari tanggal 28, 29, 30 hari ini terakhir, saya nggak tahu teman-teman ada ikut apa enggak. Tapi menurut saya teman-teman mestinya coba ikut aja poolingnya kalau yang kemarin nggak dapat di book building. Karena di pooling sekarang, kalau teman-teman bisa oversubscribe 7 sampai 10 kali lipat lah ya, itu 10 apa 10 ke atas gitu ya. Jadi itu bisa dapat dari yang awalnya cuma 2,5% saham yang akan di IPO-in, itu akan naik jadi 7,5%. Jadi potensinya justru bisa dapat lebih gede ketika kamu ikut pooling. Dan hari ini mesti tanggal 30 terakhir, dan kita minggu depan akan ngelihat dia IPO-nya tanggal 6 ya, kalau nggak salah 6 Agustus, itu akan coba IPO. Jadi teman-teman, ini menarik sekali buat kita bahas malam hari ini, terutama di China, gara-gara undang-undang antitrust, semua saham teknologi e-commerce kayak Alibaba, Tencent, ya, Baidu, itu semuanya jatuh. Nah, sekarang pas mereka jatuh, tentu investor yang di China sekarang cari mungkin alternatifnya. Yang mana sekarang pasar yang lagi potensial? Dan Bukalapak tepat sekali, dia adalah startup di Asia Tenggara yang pertama yang akan IPO. Dan dia menjadi IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia, dan juga Bursa Efek kelihatan udah nyiapin banget dengan peraturan-peraturan agar retail pun bisa dapat lebih banyak dengan peraturan yang tadi saya sebut. Jadi teman-teman, menarik sekali kalau kita bahas Bukalapak ya. Sekarang era teknologi memang di Amerika, bahkan hedge fund terbaik itu adalah Cathie Wood dari ARK Investment. Itu adalah semua investnya di teknologi companies. Oke, ini Jimmy sudah invite. Oke, kita akan coba undang. Oke. Halo teman-teman dulu, Yen-Yen, ada Pang Desi, Existin, wah lagi ikut ya, ikut Bukalapak, wow. Sukses nih, semoga dapatnya banyak ya teman-teman ya, saya juga pengen, saya kemarin udah ikut juga kok ya, bukan pengen lagi. Halo. Ya, nah, halo, selamat malam Jimmy. Malam bro. Apa kabar, sehat bro? Luar biasa, gimana bro kabarnya? Iya. Walaupun udah risetnya udah banyak tentang Bukalapak nih, sampai kayaknya sampai begadang-begadang mukanya lihat tuh ya, tetap segar. Nah, inilah orang market begini teman-teman ya, kalau fotonya hijau. Nah, kita akan coba Ko Jimmy udah kayaknya, mungkin teman-teman belum kenal nih karena Ko Jimmy kayak baru pertama kali muncul di live IG Sukor. Nah, boleh Ko Jimmy kenalin diri dulu dan nyapa teman-teman Cuan Tupa. Silakan Ko. Singkat aja kali ya. Halo teman-teman Cuan Troopers, nama saya Jimmy. Saya di sini research analyst dari Sukor Sekuritas. Sekarang saya cover di bagian teknologi, gitu. Itu aja kali ya, bro ya. Iya. Tuh kan teman-teman, itu tech company, kalau ada yang keluar dari IG Sukor, nanti dari teman-teman dari tim riset, nah ini orang di balik layar yang ngebantu untuk riset ini juga. Jadi cornering dia adalah di tech companies. Nah, menarik sekali. Hmm. Ya, kita akan coba ngebahas sekarang tentang Bukalapak Jimmy ya, sesuai dengan yang di judul kita ya. Okay. Mungkin kalau Jimmy lihat ya, mungkin teman-teman yang pengen kenal lebih dalam, mungkin ada yang belum pakai apps-nya Bukalapak. Sebenarnya bisnis Bukalapak apakah cuma e-commerce doang atau kayak gimana? Jimmy lihatnya seperti apa? Oke. Mungkin gini ya bro ya, sebelum kita bahas tentang Bukalapaknya, gimana kalau kita discuss dulu tentang industri e-commerce ini sendiri gimana gitu. Karena kan masih cukup baru
di Indonesia ya. Ini kan baru pertama nih perusahaan e-commerce melantai di bursa kita. Jadi kan mungkin banyak yang belum tahu sebenarnya e-commerce itu industrinya kayak apa sih? Gitu. Jadi gini nih, kita kan tahu nih kalau tech sector itu sekarang lagi hype-hypenya ya. Semua yang bergerak di market itu kan semua udah berhubungan dengan tech lah. Asal ada hubungannya dengan tech, mau itu related langsung ataupun nggak langsung, semua ibaratnya langsung, wah udah arah nih. Hari ini ada yang arah juga nih kan, yang awalnya B juga kan, karena digital gitu bawahnya kan. Nah, kalau kita mau berbicara tentang industri e-commerce, sebetulnya penting banget untuk kita ngerti tentang ekosistemnya. Gitu. Ekosistem ini, kalau kita perhatiin ya, semua tech company yang besar di global ya, seperti kayak Amazon, atau Apple, Google, Facebook, itu mereka semua punya ekosistemnya sendiri. Gitu. Kita ngeliat lah, dari awalnya mungkin cuma bikin Macintosh doang, kemudian dia bikin iPhone, kemudian dia bikin software-nya, kemudian, wah banyak banget. Gitu. Jadi ibarat, kalau teman-teman tahu, Apple itu nggak cuma jualan iPhone, gitu. Google nggak cuma jualan search engine, nggak seperti itu kan. Kan semua lengkap, gitu. Ekosistem kalau di industri e-commerce ini penting banget. Coba nih, gue ambil contoh ya. Bro Andri nih, misalnya bro lagi mau beli barang, apapun lah. Contoh, udah ketemu satu e-commerce, udah suka barangnya, udah cocok harganya, mau beli, tapi sistem pembayarannya cuma ada satu. Contoh, misalnya harus ke Alfamart bayarnya. Cuma ada satu doang. Gitu. Gimana, bro? Ya, agak sulit ya kalau kayak begitu ya. Betul. Ya, agak sulit kan, harus gitu. Ke Alfamart doang ya. Iya, contoh ya, misalnya harus ke Alfamart doang. Ini adanya Indomaret. Nah, iya betul kan? Jadi susah kan? Sulit, ataupun ya. hanya bisa bayar melalui bank tertentu, misalnya bank BCA misalnya. Oh ya, kalau BCA lah mungkin banyak temunya ya. Contoh misalnya bank lain yang second liner gitu. Kan susah kan? Gitu. Atau misalnya, bro, kita udah tahu nih mau beli apa, kita udah bayar gitu. Tapi ternyata untuk pengirimannya, logistiknya, cuma ada satu doang perusahaannya. Contoh misalnya kerjasama dengan Antar Aja misalnya ya. Tapi ternyata Antar Aja nggak cover ke daerah bro gitu. Kan repot kan? Gitu. Nah ini tuh pentingnya dari ekosistem industri e-commerce gitu. Nah kalau kalau mungkin gue bisa secara general ya, mungkin cepat aja. Ada tiga sih sebetulnya dari e-commerce itu ekosistemnya. Pertama adalah platformnya itu sendiri. Platformnya itu sendiri ya, jadi kayak kelengkapan fitur-fitur dalam platformnya gitu, mungkin UI-nya yang bagus, dilihat itu enak, nggak nge-lag gitu ya, kelengkapan barangnya, mau itu physical product ataupun yang digital product gitu. Kedua, payment-nya yang tadi gue bahas gitu. Kalau kalau bro lihat kan semua e-commerce pasti kerjasama kan, atau bahkan beberapa punya yang in-house gitu, untuk payment sistemnya gitu. Contoh kalau Bukalapak dia kerjasama dengan Dana tuh. Sedangkan kalau, contohnya kalau Shopee, dia udah punya in-house Shopee Pay misalnya gitu. Nah, ini kan mempermudah. Tujuannya adalah mempermudah untuk kita pakai aplikasinya, pakai produknya, gitu. Kemudian ada lagi logistik yang ketiga. Logistik ini pengiriman barang sampai ke kitanya, ke end usernya, gitu. Nah, kenapa ekosistem ini penting sih kalau dalam e-commerce? Simple sih, karena gini, kalau misalnya kan perkembangan dari teknologi, itu kan tujuannya untuk memudahkan kita, bro. Sejak awal, dari dulu kan selalu seperti itu. Contoh, handphone. Handphone kalau misalnya dulu waktu zaman gua kecil ya, nggak tahu ya kalau zaman Bro Henry ya, kalau kecil kalau pakai alarm itu masih pakai jam yang di sebelah tempat tidur yang bunyi tek 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 tek, tek gitu loh. Kalau mau ngitung masih pakai kalkulator gitu. Tapi kan sekarang nggak, berkat ada handphone kan. Nah handphone ini kan menjadikan semuanya mudah. Itu kan tujuan dari teknologi kan. Nah ekosistem dalam e-commerce juga didesain agar untuk mempermudah kita melakukan transaksi di sana gitu loh. Jadi kita ini apa ya, dengan ekosistem e-commerce yang bagus, kita akan stick dengan e-commerce itu, gitu loh. Meningkatkan average time spend per user di sana. Dan akhirnya itu akan ngebantu untuk itu translate jadi GMV atau revenue mereka. Gitu. Nah, mungkin secara general ekosistemnya kayak gitu, bro, gitu. Mungkin kalau tren ya, mungkin teman-teman kalau ada merhatiin ya, kalau tren e-commerce zaman sekarang itu dia udah berubah. Dia bukan jadi kayak marketplace tempat di mana penjual dan pembeli bertemu gitu. Satu contoh yang paling menurut gue paling lucu sih. Jadi di China itu kan ada namanya Pinduoduo ya. Pinduoduo itu e-commerce dari China. Dia fokusnya di agricultural product. Dia udah berubah. Dia bukan jadi e-commerce, tapi dia jadi social commerce gitu. Jadi di sana kalau teman-teman mau beli barang, itu bisa ngajak temennya. Kalau berdua atau lebih, barangnya bisa lebih murah gitu. Kemudian kita kan juga ngelihat nih, trennya berubah nih. Di e-commerce kita kayak Shopee, sekarang kan udah ada game-gamenya di dalamnya gitu. Ada fitur-fitur live streamingnya, itu kan berubah. Dia nggak hanya jadi pasar di mana tempat pembeli dan penjual bertemu gitu.
itu tujuannya ngapain sih? Sebenarnya tujuannya gampang. Jadi kayak dengan banyaknya fitur di sana, itu akan meningkatkan traffic mereka. Gitu. Meningkatkan traffic mereka, dan akhirnya itu akan kembali lagi menguntungkan mereka. Gitu. Mungkin kayak gitu kali ya, bro. Ini cukup menarik untuk diperhatikan sebenarnya ke depannya. Betul-betul. Kita bisa lihat ya, memang Bukalapak ini unik sebenarnya. Nggak bisa dibilang Apple to Apple mungkin dengan Gojek, Tokopedia, mungkin dengan Shopee. Karena dia ini ada tiga bisnis ya, bro ya. Dia ada marketplace-nya, kayak e-commerce-nya, terus juga ada mitra, itu kayak iwarung, itu mitra dia. Terus juga ada buka pengadaan. Dan yang paling kecil memang kontribusi mitra pengadaan. Memang yang menarik nih kalau kita lihat, bro Jimmy, itu adalah di mitranya. Karena mitranya itu 2018 itu kontribusi ke merchant, kalau dibandingin, itu merchant itu hampir 5 kali lipat lebih besar dibandingkan yang mitra. Tapi sekarang, hanya dalam 2 tahun, itu kontribusi dari mitra itu udah 35% daripada ininya ya, penjualan di merchant. Jadi, pertumbuhan dari mitra ini luar biasa cepat. Jimmy ngelihatnya apakah memang mitra ini yang difokusin sama Bukalapak atau bagaimana, Jimmy? Nah, ini benar, bro. Gue juga setuju. Ini yang Bukalapak sedang kerjain, gitu. Kita percaya bahwa ekosistem yang dibangun sama Bukalapak sekarang, itu dia tuh mencoba masuk ke yang namanya segmen O2O, online to offline, gitu. Jadi, mungkin kita jelasin dulu kali ya. Jadi, sebenarnya apa sih mitra, gitu? Apa sih marketplace, gitu? Gampang, secara simpel aja ya, bro, ya. Jadi, kalau e-commerce, itu seperti yang tadi bro Henry udah bilang, kalau Bukalapak ada tiga, tuh. Pertama, e-commerce-nya, revenue-nya. Gimana dia dapat uang dari sini? Simpel. Kalau misalnya kita bertransaksi di dalam kita menggunakan aplikasi Bukalapak ya, kita mau beli dari pelapak atau beli pulsa segala macam, itu mereka dapat komisi. Komisinya adalah revenue mereka. Gitu. Kedua, itu dengan mitra. Mitra ini gini teman-teman. Nah, kita kan tahu kan, mungkin terutama kita yang tinggal di luar kota tier 1 ya, mungkin di luar Jabodetabek atau kota-kota besar, kan banyak UMKM dalam bentuk toko-toko kelontong gitu. Mungkin bahasa gaulnya tuh mom and pop stores gitu lah ya. Tapi ya kita tahu ya toko kelontong gitu. Nah toko kelontong ini biasa ngapain sih teman-teman? Kan jualannya kan paling kayak FMCG atau barang-barang kayak ya barang-barang kayak kecap, Indomie gitu-gitulah gitu. Kan nggak terlalu banyak pilihan barangnya gitu. Kalau mau isi pulsa di sana kan belum tentu bisa juga kan gitu. Nah tapi dengan adanya program Mitra Bukalapak ini, jadi Bukalapak ini mentransformasi para UMKM tradisional ini menjadi modern store gitu. Caranya gimana? Jadi dengan melalui infrastruktur mereka, aplikasi Mitra Bukalapak ini, kalau teman-teman datang ke UMKM ya, ke toko-toko kelontong yang udah jadi Mitra Bukalapak, di sana itu bisa beli kayak digital produk, bisa beli pulsa, bisa beli tiket, bisa beli token listrik. Nah, jadi kayak gitu. Jadi toko-toko yang dulunya cuma jualan Indomie, beras gitu-gitu, tiba-tiba pilihan itemnya berubah, jadi banyak gitu. Dia nggak cuma jualan mie doang, dia karena jadi jualan pulsa, mau beli tiket juga bisa di sana gitu. Nah, Bukalapak ini sendiri, dia juga monetize dari sini, gitu. Jadi, setiap transaksi dari mitra ini, itu Bukalapak juga dapat komisi, dapat revenue dari sana, gitu. Kita bilangnya take rate lah, biasa, bahasa e-commerce-nya, gitu. Jadi, nah, kalau dilihat memang spesialisasinya si Bukalapak ini, dia kayak ngambil kolam yang belum diambil mungkin sama Tokopedia, sama Shopee, yaitu di mitranya. Tapi menarik sih, bro, kalau saya perhatiin ya, kalau kita misalnya kita jadi seller, kita jualan di Bukalapak, jualan di Tokopedia, jualan di Shopee, mungkin kan lebih laku, mungkin karena transaction value-nya lebih gede di Shopee dan Tokopedia, tentu nanti dia untuk bayar marketing AdSense-nya atau dia lebih sibuk promosinya di Tokopedia dan Shopee. Jadi Bukalapak ini harus mungkin cari kolam yang beda, agak beda dikit untuk bisa difokusin. Nah, ini salah satunya di mitra. Kalau iwarung ini kan karena pelanggannya ini orang-orang sekitar rumah ya, jadinya dia akan nggak gitu, belum dilihat sekarang sama mungkin mitra-mitra yang lain kayak itu bukan bentuknya kayak iwarung. Dan kalau sampai economic of scale-nya udah jadi, banyak banget warungnya kerjasama, dan sekarang pun mitranya udah lebih dari 6,8 juta yang Bukalapak. Bayangin kalau sampai banyak yang pesen-pesen barang lewat Bukalapak, warung-warung ini disupply, kan Bukalapak nanti bisa beli dengan harga lebih murah karena dia bisa beli lebih banyak. Begitu nggak Jimmy lihatnya? Ya, jadi tentunya ada faktor di sana juga ya, bro ya. Karena gini, kalau kita ngomongin Bukalapak, kalau kita bilang marketplace-nya nih, ya jujur lah, kita nggak usah sugarcoat lah ya gitu. Bukalapak jelas bukan nomor satu di Indonesia gitu. Tetangganya yang warna hijau sama orange jelas lebih besar daripada mereka gitu. Mau dilihat dari sisi traffic user per bulan, mau dilihat dari ranking di Google Play, mau dari angka GMV,
Bukalapak memang kalah gitu. Tapi gini bro, kalau kita berbicara growth story dari Bukalapak, sebenarnya ada dua. Pertama mitra tadi gitu. Tapi gue mau bahas tentang marketplace gitu. Jadi menurut survei dari Frost & Sullivan ya, GMV contribution di Indonesia pada 2025 itu datangnya 48% itu akan dari kota yang bukan dari tier 1 gitu. Jadi dari kota-kota yang lebih kecil-kecil gitu. Kalau sekarang itu memang lebih banyak dari kota-kota besar, contoh kayak Jakarta, Medan, Surabaya gitu ya. Tapi ke depannya 2025 itu akan berpindah, akan shifting gitu. Nanti menurut survei dari Frost & Sullivan ini 2025 nanti itu udah 48% loh gitu. Nah, ini benefit banget ke Bukalapak. Kenapa? Mungkin teman-teman nggak tahu. Mungkin teman-teman yang kita tinggal di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya ya. Kita taunya ya Shopee sama Tokopedia. Tapi Bukalapak ini besarnya itu sebenarnya di kota-kota kecil gitu. 70% dari TPV mereka itu datangnya dari kota-kota kecil gitu. Nah, kalau nanti GMV itu shifting dari kota besar ke kota kecil, pasti menguntungkan mereka yang udah punya user base di sana, yang udah kuat di sana gitu loh. Jadi memang story-nya memang kalau kita ngelihatnya sekarang memang mereka kalah, tapi potensinya ada di sana, gitu. Kemudian kedua program mitranya jelas akan jadi kontributor utama lah. Kita ngelihatnya sih mitra ini yang akan menjadi engine growth-nya Bukalapak kedepannya, gitu. Karena Bukalapak ini di segmen O2O ini mereka tuh first mover dan mereka punya market share paling besar untuk sekarang, gitu. Mitranya sendiri udah lebih dari 7 juta per bulan ini, gitu. Itu peningkatannya kalau saya nggak salah ya, itu mungkin revenue dari mitra itu 1.200% kayak CAGR-nya gitu. Jadi memang tinggi banget gitu. Kontribusi mitra untuk TPV ya di 2017 itu baru 8%. Tapi 2020 kemarin itu udah jadi 27%. Growth-nya itu kencang di mitranya. Gitu sih. Baik, jadi memang luar biasa ya kalau kita lihat potensi dari mitra ini ya bro ya. Nah, betul tadi kita udah berapa kali nih kita nyinggung-nyinggung soal ada istilah GMV, terus ada total processing value TPV, take rate tadi ada sempat dibahas. Itu mungkin teman-teman ada yang agak asing, bedainya apa sih? Nah, itu ini boleh jelasin dikit ya, tiga ini bedanya. Oke, jadi gini teman-teman. Biasa teman-teman kalau ada yang lihat laporan keuangan kan mungkin udah mulai familiar lah sama istilah kayak revenue, operating profit segala macam gitu. Nah, GMV, TPV ini sebenarnya nggak ada dalam laporan keuangan. Mereka itu bukan satu angka yang terstandarisasi. Gitu. Jadi kalau dicari di LK-nya juga nggak ketemu biasanya. Gitu. Nah, GMV ini, Gross Merchandise Value, itu adalah angka yang menggambarkan seberapa besar transaksi dalam platform tertentu. Jadi misalnya GMV-nya Bukalapak kan 6 miliar ya, TPV gitu, GMV. Ya, nanti kita jelasin. Anggaplah 6 miliar US dollar tahun 2020. Berarti jumlah transaksi yang terjadi di sana itu sebesar itu. Tapi ini tidak melambangkan sebagai revenue mereka. Gitu. Ibarat saya jualan handphone, jualan Xiaomi lah, atau aduh nggak tahu boleh sebut merek atau enggak ya gitu. Saya jual handphone 1 juta nih di Bukalapak. Teman-teman beli handphone dari saya 1 juta. 1 juta ini berkontribusi menjadi GMV-nya Bukalapak. Gitu. Tapi bukan revenue mereka, karena kan itu duitnya masuk ke saya kan, gitu. Nah, revenue mereka, pendapatan Bukalapak itu dapatnya dari take rate. Take rate itu ibaratnya komisi, bahasa simpelnya adalah komisi gitu. Jadi misalnya komisinya anggaplah 2% ya. Jadi dari 1 juta itu, 2%-nya, 20 ribu, itu masuk untuk Bukalapak. Itu komisi mereka. Itu adalah GMV, gitu. Tapi kalau Bukalapak sendiri, mereka pakai angkanya itu TPV. TPV itu Total Processing Value. Bedanya adalah kalau GMV, misalnya teman-teman beli barang, udah dimasukin nih ke kart ya. Kan ada namanya kartu kalau di online shop ya. Kemudian udah pilih mau payment. Kadang kan kalau beberapa jenis payment itu, ada yang harus mungkin manual nih, kayak tadi bilang ke Alfamart, harus bayar pakai cash, atau mungkin pakai virtual account, itu kan biasa ada waktunya kan, setengah jam harus payment, kalau nggak payment setengah jam, transaksinya batal. Nah, kan gitu kan. Kalau GMV ini masih menghitung transaksi-transaksi yang batal ini dimasukin semua, pukul rata semua dimasukin, gitu. Kalau TPV yang dipakai Bukalapak, itu hanya memproses yang benar-benar udah deal, udah jadi transaksi, gitu. Nah, jadi memang kalau TPV, kalau kita bicara dibandingkan dengan GMV, TPV angkanya lebih konservatif, teman-teman. Gitu. Kalau guidance dari company ya, dari Bukalapak, sekitar bedanya sekitar 30%-an lah penyusutannya. Gitu. Itu TPV. Oke, jadi 30% dari GMV ya, bro, ya? Jadi penyusulannya sekitar 30%. Mungkin kalau mau hitung kasar ya, bro, ya. Ini kita ngitung kasar aja ya.
kalau mau tahu GMV-nya Bukalapak, ya berarti kita hitung aja TPV-nya ditambah sekitar 30%. Itu GMV-nya, gitu. Ya, mereka konservatif dalam angkanya sih, gitu. Kalau kita ngelihat biasa kan Amazon itu termasuk cukup jarang untuk lapor GMV, tapi biasa kayak Alibaba atau kayak Tokopedia, Shopee itu kan sering gitu, sering lapor GMV mereka berapa, itu kan pencapaian mereka kan sebetulnya. Gitu. Betul, penasaran deh. Sebenarnya take rate-nya Bukalapak udah dihitung belum sih berapa misalnya take rate dari misalnya pengadaannya atau dari e-commerce Okay. dari ini berapa ya? Ada kisarnya nggak? Kalau jadi gini, kalau bro tahu ya, mungkin kalau teman-teman Controopers ada yang kebetulan juga punya punya online shop, mungkin teman-teman akan sadar, misalnya dimanapun online shopnya ya, nggak hanya berbicara Bukalapak ya. Jadi kan selalu ada peringkat-peringkat seller, ada yang namanya star seller atau mungkin super seller atau apa gold merchant atau nggak tahu gitu-gitu lah. Kan teman-teman juga pasti tahu kan, kalau ada yang kayak gitu, itu tag rate-nya itu juga berbeda loh, gitu. Jadi mungkin ada yang seller biasa, mungkin cuma 1%. Ada yang super seller mungkin bisa lebih tinggi 2% atau mungkin bahkan lebih rendah gitu. Dan untuk tiap produk sendiri itu memang punya take rate yang berbeda-beda juga gitu. Jadi kalau kita mau ngitung take rate itu kita nggak bisa cuma dapat satu angka. Oh, take rate-nya Bukalapak 0, sekian, 1, sekian itu nggak bisa seperti itu. Kita harus ngitung gitu. Jadi kita biasanya nih yang kita pakai cara paling gampangnya adalah kita lihat TPV atau GMV mereka berapa, kemudian kita lihat revenue mereka berapa gitu. Dibagi aja gitu. Revenue-nya dibagi TPV ya itu take rate-nya lah secara kasarnya gitu. Kalau Bukalapak sendiri sih take rate mereka di 2020 kalau nggak salah average ya bro ya. Average berarti udah marketplace dan udah mitra itu sekitar 1,26% lah. Masih rendah banget. Itu kalau dibandingkan peers-nya apalagi dibandingkan peers global itu rendah. Nah, ini salah satu potensi Bukalapak ke depannya kalau mereka bisa naikin take rate mereka, itu akan langsung translate ke mereka punya top line revenue. Gitu. Tapi memang wajar ya, bro. Ya, dia mungkin kecil tech rate sekarang ya, karena dia mau ngembangin ekosistemnya. Ya, ibaratnya supaya makin banyak orang mau join dengan biaya tech rate. Ya, jadi biaya itu kan biaya buat para seller-seller ini. Jadi lebih kecil. Yes, nah, yes, dengan ekosistem makin gede ya, satu saat ya dia bisa aja untuk meningkatin pengembangan dengan naikin tech rate. Nah, kalau teman-teman tahu tech rate-nya Shopee itu 5%, teman-teman. Jadi dengan tadi Jimmy bilang 1,26% tech rate-nya Bukalapak, ini potensinya tuh gede banget masih untuk dia growth ya, Jimmy ya. Karena yeah, Shopee-nya kalau kita persepsinya 5% lumayan. Jadi, gini sih. Jadi kalau kita berbicara industri e-commerce, tech rate ini lucu gitu. Kalau teman-teman, saya tahu sih, kan saya juga ngelihat kan pembicaraan di kalangan investor itu seperti apa sih dengan Bukalapak. Tadi kan Bro Henry juga ada ngomong kan, juga sempat bahas, ada dua kubu. Satu kubu bilang, ini masih rugi triliunan gitu. Kenapa mau dibeli? Kenapa kok dihargai cukup mahal gitu, tapi satunya percaya ini kan growth company gitu, kan bisa berkembang, kita kan gak ngeliat sekarang gitu. Lucu, kenapa? Karena take rate ini kalau misalnya ya, misalnya gue jadi bosnya Bukalapak, besok gue naikin take rate gue jadi 5% atau lebih dari 5%, dalam setahun dua tahun, perusahaan gue bisa membukukan profit loh, kenapa enggak? Kan tiba-tiba revenue gue naik kan gitu. Tapi kalau gue ngelakuin hal itu, growth gue itu dikorbankan gitu. Kalau misalnya gue naikin target gue dari 1% tiba-tiba jadi 5%, kan seller gue mungkin kabur. Ngapain gue Bukalapak? Mending gue ke sebelah, misalnya kan gitu kan. Tapi mungkin secara revenue akan langsung naik gitu. Nah, jadi perusahaan e-commerce ini, mereka dalam menaikin tag rate mereka, mereka harus reasonable gitu. Kalau mereka naikinnya ketinggian, sellernya kabur. Kalau terlalu rendah, ya sampai kapan membakar uang kan? Gitu. Nah, jadi harus reasonable, harus ngeliat sikon juga gitu. Biasanya, kenapa kok perusahaan e-commerce ini kok bakar uang terus sih gitu. Ini kan salah satu pertanyaan, kenapa kok bakar uang terus sih gitu. Salah satunya adalah mereka tuh mau menciptakan dengan ekosistem yang tadi bro bilang, sambil pelan-pelan dibangun, itu menciptakan stickiness terhadap para usernya, customernya gitu. Kayak contoh saya, kebiasaan pakai Tokopedia misalnya. Disuruh belanja di Shopee, agak males gitu. Meskipun dulu awalnya Tokopedia teman-teman tahu ya, bakar uangnya banyak, vouchernya banyak, sekarang kan kayaknya nggak terlalu ya gitu. Tapi karena udah lengket, jadi ya udah tetap aja stay di sana. Gitu loh. Nah, take rate ini biasanya sih akan bisa dinaikkan kalau udah ada level stickiness tertentu dari usernya. Gitu sih. Nggak bisa langsung dinaikin. Gitu. Oh, tapi ya mungkin, ya, tentu saja ya kalau berbicara take rate-nya Bukalapak memang masih rendah banget sih. Jadi peluangnya masih besar di sana. Saya setuju sih, bro. Jadi kalau lihat memang dengan take rate yang kecil ini, itu salah satu insentif mungkin buat teman-teman dari seller atau
supaya dia bisa masuk ya untuk kasih insentif buat mereka. Jadi kalau tadi dibilang rugi, ya memang semua perusahaan di awal kalau fasenya masih growth yang baru, dia baru-baru dari ini ya, growth masih growth company gini, wajar hal yang rugi. Kalau jangankan yang old, yang new economy kayak itu gini ya. Kalau kita bicara konstruksi atau dia bicara tentang kayak jalan tol, bikin jalan tol, mereka pun harus bebas lahan dulu, eksplorasi, betul nggak? Ngeriset lahan dia, misalnya mining, ada nggak cadangan, berapa besar potensi cadangan emasnya atau batu baranya, dan itu kan biaya semua. Dan jadi awal itu hal yang wajar untuk dia rugi. Jadinya bukan sesuatu yang sebenarnya harus menjadi benchmark utama, oh kalau perusahaan rugi nggak boleh kita beli. Nggak begitu. Terbukti officer cap-nya gila banget kan Bukalapak. Kemarin ada teman bilang di book building, masa 1M cuma dapat 1 jutaan kan? Bapak yang parah lah kan. Yang beli banyak sekali ini. Yang rame banget ya. Nah, semoga lah dipulih nanti kalau lebih rame, ya akhirnya jatahnya dari yang di book building bisa diambil dari 2,5%. Kalau sampai sesuatu sekurnya 10 kali kan bisa jadi 2,5%. Jadi teman-teman bisa dapat lebih banyak nanti dipulih ya. Itu aja. Nah, kalau kita bicara tadi Bukalapak sekali jemik, itu sebenarnya growth story untuk dia bisa monetize profit ini, skenarionya mungkin kalau dilihat di peers-nya, Jimmy lihat mungkin dari beberapa contoh perusahaan-perusahaan peers-nya, itu yang di luar, mungkin di luar negeri, mereka itu apa yang bisa dilakukan untuk bisa monetize profit bertahap itu? Oke, ini menarik. Karena kalau mau dilihat peers-nya, sebenarnya nggak ada yang apple to apple dengan Bukalapak loh. Gitu. Teman-teman tahu ya, e-commerce itu kan ada banyak ya. Contoh kayak si Amazon itu, ada si Shopee, ada si Tokopedia. Tapi kalau kita mau lihat, sebenarnya bisnis model mereka ini nggak ada yang apple to apple satu sama lain. Contoh Amazon. Amazon ini awalnya cuma jualan buku kan. Waktu dia IPO ini cuma jualan buku kalau teman-teman tahu. Dan IPO-nya udah lama gitu. Tapi pelan-pelan dia mulai merambah ke bisnis yang lain. Contoh dia juga punya retail. Retail online dia punya. Dia punya subscription fees, Amazon Prime. Dia juga punya AWS untuk cloud storaging gitu. Kalau kita lihat Shopee, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, Shopee ini sebenarnya udah IPO, tapi induknya, gitu, C Group namanya, gitu. Nah, C Group ini sebenarnya bisnis utamanya ada tiga juga. Jadi e-commerce, kemudian dia juga ada financial services. Contoh kalau teman-teman tahu kan, akhir-akhir ini mulai ngetrend ya, Shopee Pay gitu kan, banyak promo di mana-mana, mereka juga masuk ke sana. Kemudian mereka juga ada Garena, digital entertainment, gaming lah Garena. Mungkin teman-teman yang gamer pasti tahu Garena itu apa, gitu. Jadi nggak ada yang apple to apple kalau kita ngelihat gitu. Nah, strategi dari monetisasi Bukalapak sendiri sebenarnya akan jatuh ke gimana mereka bisa leverage para mitranya ini gitu. Karena ya, dari data yang kita dapat ya dari company-nya, mereka bilang bahwa UMKM ini, toko-toko kelontong yang bergabung dengan menjadi mitra Bukalapak, revenue-nya itu bisa naik sampai 300%. Dan sekitar 20-30% itu datangnya dari produk mitra Bukalapak, gitu. Jalan monetisasi mereka untuk sementara ya di sini, gitu. Mereka harus bisa pertama meningkatkan jenis produk yang tersedia buat para mitranya, gitu. Karena kalau jadi mitra tapi cuma bisa jualan pulsa kan percuma. Tapi kalau tiap hari nambah, besok bisa beli tiket loh, besok lagi bisa beli apa loh di mitra Bukalapak, itu kan tentunya akan meningkatkan revenue dari mitranya dan akhirnya transfer ke revenue mereka juga, gitu. Kemudian tech rate ini juga pelan-pelan pasti bisa dinaikin gitu. Karena contohnya ya, kalau misalnya kita berbicara tech rate kan sekarang, kenapa sih kok Shopee, Tokopedia kok bakar uang banyak gitu? Ya mereka bakar uang, betul gitu. Tapi kan tech rate mereka juga lebih tinggi kan gitu. Nah kalau Bukalapak habis IPO dapat dana seger nih, kalau nggak salah 22 triliun ya bro ya. Nah ini mau dibuat apa gitu? Kalau dibuat promosi, contohnya kan pasti dibuat marketing promosi pasti lah, nggak mungkin nggak. Pasti dipakai beberapa ke sana kan. Nah, kalau buat naikin brand awareness mereka, satu hari kan orang-orang udah mulai ngerti, udah mulai tahu Bukalapak, ya mereka secara gradually. Kalau kita masih ngeliatnya kuncinya di mitra sih sebetulnya. Iya, betul. Jadi kalau memang kalau kita lihat ya Jimmy ya, itu sebenarnya kalau kita lihat di Shopee, Tokopedia, kita kalau belanja itu kan kadang-kadang ada promo cashback 3%, cashback 5%. Jadi untuk cost dia Bukalapak untuk bisa ngakuisisi satu orang, supaya orang bisa buka di Tokopedia, biaya cukup gede gitu. Nah tapi kalau kita lihat data di Bukalapak, tahun lalu itu teman-teman, sekitar 2019-2018, itu sekitar 130 ribu per orang untuk biaya supaya nambah satu orang. Biaya bakar duitnya sekitar 130 ribu. Sekarang tinggal 80 ribu. Kenapa bisa makin kecil? Karena kalau warung, iwarung-iwarung yang tadi dibilang sama J
Jimmy tadi, itu kan nggak usah dikasih cashback, nggak ada pembeli datang ke warung, ada cashbacknya, nggak begitu kan ya. Jadi kalau warung-warung mungkin insentifnya nggak segede kalau kita di e-commerce ya Jimmy ya. Makanya betul, dia cost betul. Cost betul, betul. Jadi gini, bisa lebih rendah. Gimana? Customer acquisition cost, biasa kita bilangnya CAC lah ya gitu. Jadi Bukalapak ini menarik. Bukalapak ini memang kita nggak tahu ya data peers-nya, kayak Shopee, Tokopedia, itu customer acquisition cost-nya itu sampai seberapa. Kita nggak tahu, karena kan mereka nggak listed kan di sini kan. Mereka nggak punya kewajiban untuk kasih tahu gitu. Bukalapak sendiri, seperti tadi Bro bilang, di 2020 cuma 79 ribu sekian gitu. Ini termasuk cukup rendah. Kenapa? Karena pertama yang tadi Bro Andrew bilang tentunya. Kedua, karena kita harus tahu bahwa Bukalapak ini growth-nya, growth brand-nya itu lebih ke arah organic growth gitu. Jadi kalau kita lihat ya, berdasarkan riset dari Momentum Works gitu, kalau kayak Shopee, Tokopedia itu growth-nya itu banyak orang-orang nyari lab, kayak Google, mungkin Google Search gitu ya. Kalau Bukalapak ini kecil, Bukalapak ini lebih dari kayak mulut ke mulut gitu. Karena orang di kota-kota kecil masih prefer seperti itu. Ini mengakibatkan, bukan mengakibatkan, ini menjadikan marketing expense mereka nggak perlu terlalu tinggi gitu. Ya ini kita nggak tahu ya, ini kita nggak tahu, karena kan saya juga nggak tahu marketing expense, uang yang dibakar sama perusahaan tetangganya itu berapa. Tapi saya yakin pasti lebih besar jauh, gitu. Bukalapak ini punya kelebihan yang menurut gue penting banget, adalah di mana mereka punya customer acquisition cost itu cukup rendah. Artinya apa? Artinya gini, jadi mereka itu nggak perlu bakar uang terlalu banyak untuk mereka dapetin customer baru. Itu inti dari customer acquisition cost, gitu. Semakin rendah, semakin bagus. Karena dia nggak perlu bakar uang banyak, tapi dapat customer baru. Di tahun 2020, kalau teman-teman tahu, Bukalapak ini dari revenue-nya dan sales marketing expense-nya udah hampir BEP. Gitu. Udah hampir BEP ini udah satu hal yang bagus banget kalau untuk kita bicara e-commerce ya. Karena kan terkenal cash burn-nya tinggi kan. Kalau kita lihat trennya, trennya itu defisitnya dari revenue dan sales marketing expense-nya semakin lama semakin kecil. Gitu. Ini tanda bahwa Bukalapak itu benar apa ya, well on his way lah, to book profit gitu. Karena kalau revenue-nya sama expense untuk bakar uangnya nggak BEP atau nggak lebih tinggi, kan nggak mungkin cetak profit kan, gitu loh. Nah kalau data, kalau hari itu ada dengerin sih Clubhouse dari Pak Reddy, salah satu manajemen dari Bukalapak, dia sih bilang kalau yang di sebelah sih angkanya lebih mengerikan jauh daripada Bukalapak sebetulnya sih, gitu. Belum, yeah. Ada yang nanya nih dari Andi, ini pertanyaannya menarik nih. Tokped sama Shopee kan juga ada mitra katanya. Kalau data masing-masing di-compare itu menarik. Emangnya mitranya Tokopedia dan Shopee itu warung-warung juga atau modelnya beda kalau Jimmy lihat? Sama nggak sih modelnya? Kalau kita lihat sih nggak terlalu sama sih. Karena mitra Bukalapak ini benar-benar yang toko-toko kelontong banget gitu. Jadi kalau kita ngelihat mitra Bukalapak itu kalau di-compare sama peers-nya itu lebih kayak ke SRC, mungkin kalau teman-teman tahu, Sampurna Retail gitu. Itu ada, itu sama-sama yang dalam toko kelontong dan ngerubah toko kelontong itu. Jadi segmennya masih agak beda gitu. Kemudian ada lagi namanya mungkin Warung Pinter kalau teman-teman tahu. Yang di warungnya itu ada TV-nya, ada kulkasnya, ada Wi-Fi-nya kayak gitu-gitu. Itu lebih peers-nya ke sana sebetulnya sih. Gitu. Dan mitra program mitra ini Bukalapak ini adalah pionernya ya, dia first movernya sih di sini untuk meningkatkan UMKM ini, digitalize UMKM ini. Betul, jadi itu memang teman-teman contoh itu yang menarik dari Bukalapak, karena dia yang pertama untuk mitra iwarung ya, bukan mitra-mitra yang tadi agak beda konsepnya, dia benar-benar kayak warung. Kalau teman-teman buka, kemarin saya coba sempat buka websitenya Bukalapak, saya pengen coba kalau daftar jadi mitra tuh kayak gimana. Memang yang dikasih lihat fotonya benar-benar warung gitu loh. Makanya itu menarik banget ya kalau dilihat. Jadi teman-teman coba sambil diselidikin sebelum beli sahamnya, buka websitenya, lihat mitra itu apa sih yang dicari sama Bukalapak, dan bagaimana buka prospektusnya, lihat IG-IG kayak begini. Supaya teman-teman dapat insight nih, beli sahamnya apa. Nah, ada yang nanya nih, menarik juga pertanyaannya dari Jotil. Kalau nanti Goto udah IPO katanya, apakah saham buka akan jatuh? Nah, itu menarik nih. Kalau menurut saya gini ya, kemungkinan sih enggak. Karena memang biasanya itu, peers-nya itu kayak sama. Jadi teman-teman coba lihat contoh sekitar bulan-bulan Februari kemarin, itu waktu Alto lagi ke tengah, baru naik dari 10 ribu segala ya. Itu teman-teman lihat, Bank Mini semuanya naik. Yang kagak tahu ada apa-apa Bank Mini ya, itu semuanya heboh. Naiknya bareng-bareng. Jadinya kayak gitu kan. Oh, jadi sama wiramanya, karena dia satu ini, yang ini dibilang bakal dibeli si Opi lah, yang ini lagi dibilang mau dibeli si ini, si itu, akhirnya naik semua. Kayak waktu ada saham
misalnya kayak Tesla mau datang ke Indonesia, yang digadang-gadang kan BUMN antam karena dia udah kerjasama kan sama PLN apa. Tapi semua sektor nikel naik semua. Jadi ya betul, sebenarnya kalau foto IPO mestinya sih beriringan ya, kalau lihat dari fenomena-fenomena yang terjadi. Nggak tahu Jimmy lihat kayak gimana? Kalau gue sih percaya bahwa semakin banyak tech company yang mau IPO ya di bursa kita, itu akan jadi game changer buat bursa kita sih. Gitu. Kalau kalau teman-teman lihat ya, di bursa-bursa yang besar, contoh kayak US ataupun bursa China gitu, mereka big caps-nya, blue chips-nya, itu bukan banks kayak di sini teman, bukan gitu. Di sini kan ada kayak mungkin banks, terutama for big banks ya, itu kan besar banget market cap-nya kan. Kalau di luar itu enggak, di luar itu tech company teman-teman. Gitu. Karena growth-nya pasti lebih besar daripada mereka gitu. Nah, kalau banyak perusahaan, apalagi kita dengar ya, kemarin ada beberapa berita banyak unicorn yang katanya mau IPO di bursa kita. Itu bagus, itu sentimen bagus banget gitu. Kenapa gue bilang bagus? Karena market kita jika dibandingkan dengan market lain, itu size-nya masih kecil gitu. Kalau uang dari luar mau masuk, bingung juga, aduh mau masuk di mana ya gitu. Mereka juga milih-milih dong. Selama ini maksudnya sih ke big bank, makanya mereka market cap-nya besar. Tapi kalau udah ada tech company yang dipercaya bagus, itu kan mereka kan sudah banyak contohnya kan di luar kan. Jadi kita percaya kalau memang seperti ini, trennya seperti ini, jadi kita bilang hot money itu akan masuk ke Indonesia. Kita berharap seperti itu sih. Itu akan jadi game changer buat market kita sih. Kemudian itu, ya kalau ditanya apakah setelah go to IPO buka akan jatuh, ya saya cuma mau bisa bilang yang tadi Bro Henry bilang sih, kalau satu sektor lagi naik, kan satu sektor naik, nggak cuma satu emiten doang. Bank digital nih, hari ini ada yang ARA, tapi memang juga ada yang jatuh. Tapi kan kita lihat trennya selama ini kan banyak kan naik gitu. Atau nggak usah bicara bank digital, semua udah tahu deh. Data center ini juga menurut saya hidden gem sih. Bank-bank yang belum banyak terlalu tahu tuh, mungkin orang. Contoh kayak Edge atau DCII atau MLPT juga ada. Itu kan semuanya juga naik kan. Ya meskipun kita tahu beberapa naiknya ya mungkin kurang normal juga ya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, apalagi kalau memang segmen bisnisnya beda gitu. Kalau memang benar-benar apple to apple dan kelihatan satu sebagai winner, satu sebagai loser, ya itu mungkin bisa dikhawatirkan. Tapi kan this is not the case with Bukalapak, gitu loh. Betul, beda bisnis modelnya juga agak beda ya, bro ya. Beda-beda pola lah ibaratnya. Walaupun ibaratnya e-commerce juga. Nah, pertanyaan berikutnya nih, bro, dari Jack Julian. Katanya, kalau melihat laporan keuangan Bukalapak itu kan rugi, apakah laporan keuangan Goto juga merugi, katanya kok. Kemungkinan sih besar, iya. Kemungkinan besar mungkin ya. Kemungkinan besar. Masalahnya banyak. Justru aneh kalau misalnya dibilang, saya udah untung, terus ekosistem bisa begitu kencang naiknya pakai apa gitu. Ya, benar nggak? Kalau Jimmy lihatnya gimana? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya cuma mau bilang, gitu. Teman-teman harus tahu bahwa peraturan bursa kita dulunya sebelum direvisi, kalau mau IPO, perusahaan itu harus mencetak profit. Benar nggak, Bro Hendrik? Benar-benar. Nah, terus sekarang kenapa dirubah pertanyaannya? Kenapa kok sekarang belum profit udah mulai IPO? Benar, ya, benar. Jadi ya semoga itu menjawab ya, gitu. Semoga itu menjawab. Teman-teman harus tahu juga Amazon bahkan yang luar biasa sekarang jadi perusahaan yang gede banget itu valuasinya hampir 2 triliun dolar, itu udah valuasi 2 kali GDP-nya Indonesia ya, bayangin gedenya. Itu bahkan 14 tahun pertama tuh rugi. Entah 9 apa 14 tahun, pokoknya awal dia itu 9 sampai 14 tahun itu dia rugi. Nah, lalu dia memang bautnya luar biasa ya. Dia bikin waktu itu, dia kan teman-teman bisa langganan namanya Prime Amazon ya. Itu bisa buat nonton TV dia, apa segala. Tapi kalau teman-teman langganan Prime itu, Prime-nya Amazon, itu teman-teman bisa gratis ongkir ya, sehari kirim bisa. Terus juga macam-macam benefitnya ya, itu dikasih. Jadi, dengan kita bayar, ini kan uang gitu banyak. Ini economic of scale-nya Amazon udah dapat. Otomatis dia tinggal gaji karyawan dia, itu kurir-kurir dia, tinggal kirim-kirim aja. Karena udah dapat dari biaya ininya aja, biaya dari member aja, itu udah gede banget. Nah, itu yang bikin Amazon itu luar biasa. Jadi orang mau pindah pun keluar Amazon, nggak akan bisa pindah gara-gara betul, kita udah bagian Amazon Prime-nya. Masa kita pindah ke yang lain, ada namanya high switching cost, ada mode di situ high switching cost. Makanya Amazon itu bisa luar biasa gedenya. Nah, sekarang tinggal kita lihat apakah bagaimana strategi Goto, strateginya Bukalapak, strateginya yang akan IPO lah. Next-nya itu bagaimana dia bisa monetize profit, bagaimana dia matengin ekosistemnya supaya punya mode yang lebih besar, Jimmy ya. Betul nggak? Betul. Itu yang kenapa tadi di awal pembicaraan kita, gue menekankan pentingnya ekosistem.
gitu. Karena teman-teman harus tahu, mereka memang memang lagi bakar duit, tapi mereka itu menciptakan ekosistem gitu. Salah satu yang menurut saya jujur yang paling bagus ekosistemnya sebenarnya Shopee gitu. Kenapa Shopee? Shopee punya delivery makanan sendiri, ya kan, Shopee Food. Mereka punya pembayaran sendiri in-house semua kalau Shopee. Delivery juga ada Shopee Express kan, gitu. Jadi ibaratnya nih, teman-teman masuk ke aplikasi Shopee itu, ya udah semua bisa dilakuin. Mau pesan makan bisa, mau beli barang bisa, mau isi pulsa bisa, mau main game bisa. Kebetulan juga kemarin saya coba main game, ya itu lucu sih, main apa sih kayak yang pakai Candy Crush kali ya. Nanti begitu streak berapa ada bilang cakep gitu-gitu. Itu kan lucu kan. Ternyata setelah main dapat poin, ternyata dapat dapat voucher cashback gitu. Nah, ini kan semakin lengkap kan gitu. Jadi ekosistemnya semakin lengkap. Bayangin aja teman-teman mau pesan makan lewat Shopee, mau keluar males beli barang pakai Shopee, bayar beli boba bayar pakai Shopee. Kan semua nanti pakai Shopee kan. Jadi kan kalau mau ganti kan males gitu loh. Itu pentingnya stickiness dalam ekosistem gitu. Mungkin memang sekarang bakar duit, tapi mereka itu lagi mempersiapkan teman-teman supaya teman-teman itu nggak cabut sebetulnya gitu. Dan itu betul, itu economic mood mereka sih. Jadi kalau sekarang satu mau e-commerce baru mau mau menantang mereka, contoh kenapa Amazon kuat banget di US gitu, karena nggak ada yang bisa kayak dia lagi sekarang gitu loh. Mau bakar duit berapa lagi untuk mau saingin dia gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi mungkin jangan jangan terlalu dilihat mereka tuh bakar duit terus, tapi lihatlah ekosistemnya berkembang atau enggak gitu loh. Ada progres nggak dari ekosistemnya gitu. Kalau masalah cetak profit, kalau ekosistemnya bagus, gue percaya satu hari pasti cetak profit sih. Gitu. Itu. Kalau teman-teman tahu ya, Apple, Amazon, sama Facebook itu udah sekarang advertising revenue mereka itu udah setengahnya advertising revenue di Amerika sendiri. Jadinya tiga perusahaan itu udah setengahnya negara. Jadi teman-teman bayangin aja itu. Perkembangan dari perusahaan yang bisa akhirnya matang ekosistemnya dan bisa dia punya moat yang kuat. Kalau kita lihat moatnya Tokopedia, memang dia adalah e-commerce yang penjualannya cukup gede ya. Kalau saya disuruh pilih, mungkin kalau tadi ke timnya Jimmy, timnya Shopee, saya timnya Tokopedia, Jimmy. Gara-gara Tokopedia suka banyak cashback-nya, cuma sekarang agak-agak ini ya, berkurang. Kalau dulu cashback-nya bisa 5%, Jimmy. Kita beli Jordan, misalnya harga 3 juta, bisa dapat cashback 150-180 ribu. Nah sekarang cuma paling 70-80 ribu, paling 3%. Ya tapi wajar ya, kalau kita lihat kondisi ini, itu berarti dia bakar duitnya dikurangin karena memang mau IPO. Kalau IPO kan kalau bisa ya kelihatan ruginya mengecil lah ibaratnya, betul nggak? Betul. Karena kan kita pasti ngeliat, kita ngeliat itu, kita nggak ngeliat hari ini dia mencetak profit atau enggak. Kita melihat potensinya teman-teman. Tech company itu kita ngeliat growth gitu. Mungkin yang perlu dikhawatirkan adalah kalau growth-nya ternyata di bawah ekspektasi kita. Nah, itu baru teman-teman boleh khawatir, gitu. Kalau sekarang lihat ruginya masih banyak, nggak usah khawatir. Khawatirlah kalau 2-3 tahun lagi, ternyata growth-nya nggak seperti yang teman-teman mau. Nah, kalau kita berbicara growth, so kan kurang lebih seperti itu, kan. Jangan sampai kena growth trap lah, gitu bilangnya, ya. Iya. Mungkin, ya mungkin kalau Bukalapak sih, ya, gua nggak tahu ya, kalau teman-teman mikir, kita coba, gua nggak tahu nih, kalau kalau Bro Henry, menurut Bro Henry sendiri, Bukalapak itu, mahal atau enggak sih harganya? Kalau saya ya, sebenarnya saya kalau hitung-hitungannya, hitungin kalau dia perkembangan dari marketing cost-nya, terus kita lihat perkembangan labanya, sebenarnya termasuk premium ya. Cuma kan itu asumsi kalau growth-nya sama. Tapi ya, ini bisa aja, mitranya bisa aja, karena mitra itu kan potensi di Indonesia warung berapa banyak yang belum kejangkau, mitra pun belum. Kalau itu jauh lebih cepat, misalnya setelah IPO dia dapat dana 22 triliun, itu kalau nggak salah 60% buat modal kerja. Anggaplah modal kerja itu buat buat bakar duit lagi, anggapnya buat monetize lagi supaya supaya marketnya tambah gede. Ya bisa-bisa prediksi saya salah. Malah growth-nya bisa jauh lebih cepat dari yang pada yang saya perkirain. Karena dia dapat dana cukup besar, 22 triliun gitu. Nah, itu yang menarik sebenarnya dari Bukalapak yang saya nggak bisa juga tutup mata. Oh, stick cuma bilang rugi, saya nggak lihat. Justru saya pengen terus pantau. Justru sekarang gini, UMKM ini kan pengaruhnya 65% ke GDP Indonesia. Kalau UMKM ini bisa sukses, itu kan akan ngedorong Bukalapak juga bisa sukses. Karena betul, ini betul. Dia akan masuk ke UMKM Toko Pelontong, justru saya berdoa kalau bisa Bukalapak bisa sukses. Itu doa saya. Ya, buat teman-teman juga yang sekarang udah ikut pooling dan dapat book building kemarin. Ya. Jadi semoga semuanya cuan, teman-teman ya. Mantap. Oke. Menarik, menarik. Dan, oh,
Oh ya, tadi udah dibahas tentang valuasi. Ini yang menarik nih, Jimmy ya. Perusahaan rugi itu kan agak sulit kalau kita bilang valuasi. Valuasi biasanya kalau orang pada umumnya all economy, oh discounted cash flow, kita prediksi cash flow-nya. Tapi ini maksudnya cash flow-nya rugi misalnya. Income-nya masih rugi. Nah, gimana biasanya tim riset ngelihat fenomena ini? Cara apa yang dilakukan Jimmy untuk bisa melakukan valuasi ke perusahaan-perusahaan kayak gitu? Menarik. Valuasi ya. Jadi gini, mungkin teman-teman, kita jelasin bentar ya. Biasa sih kalau kita ngevaluasi perusahaan, tadi yang Bro Hendry udah bilang namanya DCF, Discounted Cash Flow. Intinya adalah kita ini menghitung, mengestimasi. Jadi perusahaan ini di masa depan, mereka akan generate cash flow itu seberapa banyak. Kemudian kita diskon dengan rate tertentu, kita diskon jadi present value. Gitu. Kemudian dengan angka ini, kita bisa menentukan valuasi dia sekarang. Gitu. Kedengaran pusing? Iya, memang pusing. Jujur gitu. Nah, kenapa tadi dibilang kok agak susah kalau negatif cash flow gitu? Karena gini teman-teman, saya cuma mau bilang ya, Amazon itu waktu dulu IPO tahun 1997, saya masih jalan lari-lari di pinggir gang mungkinnya umur segitu. Amazon itu IPO itu cuma jualan buku. Gitu. Cuma jualan buku loh teman-teman. Mungkin teman-teman mungkin sekarang tahunya Amazon udah gede. Dulu itu cuma jualan buku online gitu. Nah, sekarang udah jadi, tadi kita udah bahas, Amazon udah bisnisnya terlalu banyak. Sama dengan Bukalapak. Sekarang Bukalapak bisnisnya cuma 3 itu, yang terbesar lah ya. Revenue stream yang terbesar 5 dari 3 itu. Tapi kan bukan berarti 3 tahun ke depan, atau mungkin 5 tahun ke depan, hanya akan 3 itu doang. Kan enggak kan? Kita berbicara tech company, mereka punya user base yang besar, punya big data yang kuat, mereka bisa leverage ini menjadi banyak jenis bisnis, gitu. Dan ini potensinya besar, gitu. Nah, ini yang ngebuat untuk kita agak susah kalau mau ngitung pakai DCF, karena DCF itu kita harus ngitung. Jadi kayak tahun depan dia akan generate cash flow berapa, tahun depannya lagi berapa. Itu gimana kita mau menghitung kalau kita sendiri masih belum tahu ke depannya Bukalapak ini bisa berkembang sampai jadi apa. Nah, itu yang susah. Ibarat kalau kita para analis bilangnya sih bakar kemenyan kalau gitu jadinya. Bertapa bakar kemenyan minta wangsit gitu. Nah, itu kan jadi kan agak nggak pas kan gitu. Tapi memang setahu saya nih, kalau kayak venture capital segala macam, mereka kan bisa menghitung, bisa mengaplikasikan DCF ini dengan lebih akurat. Jadi mereka biasa ngitungnya pakai DCF gitu. Asumsi mereka mungkin karena mereka player di sana, mereka jadi lebih ngerti gitu gimana memvaluasi. Kalau kita biasanya para analis, kita memvaluasi menggunakan relative value. Jadi kita compare dengan yang lain gitu. Nah, relative value ini biasanya yang dipakai di e-commerce itu menggunakan financial metrics sih. Jadi mungkin contoh kayak price to GMV atau price to revenue, biasa sih pakai dua ini, gitu. Oh, tapi kalau price to GMV mungkin nggak bias, misalnya kalau kita bandingin, ada beberapa influencer ya, itu saya lihat di beberapa kontennya dia bandingin sama Amazon, sama Alibaba, misalnya dan lain. Padahal kalau menurut saya, Alibaba dan Amazon itu marketnya udah gede banget. Untuk potensial dia growth-nya mungkin agak lebih sulit, karena market share-nya udah gede, kue yang dimakan tuh udah besar, beda mungkin dengan Bukalapak yang masih growth-nya kenceng. Perkembangannya bahkan 2018 ke 2020 itu GMV-nya naik 200%, teman-teman. Itu kan masih growth-nya kan. Coba lihat Amazon, apakah Amazon naiknya juga setinggi itu? Nah, jadi kalau kita lihat mungkin agak biasnya di situ mungkin nggak Jimmy lihatnya kayak gimana? Apakah itu hal itu bisa jadi indikator penentu juga size perusahaannya? Oke, pertanyaan menarik. Jadi kalau kita ngeliat mereka yang udah terlalu besar, contoh kayak Amazon gitu ya, kan lini bisnisnya banyak. Kita bisa hitung dari satu persatu dari lini bisnisnya. Itu juga bisa. Kemudian kita jadikan holdingnya, value-nya berapa, itu bisa. Kita bisa hitung, gitu. Tapi biasanya kalau untuk perusahaan e-commerce yang baru up nih, itu biasanya tetap menggunakan price to GMV. Memang diakuin akan ada bias, betul. Karena sekali lagi nggak ada yang apple to apple satu dengan yang lain. Kalau teman-teman tahu Shopify, yang katanya dari manajemen Bukalapak, itu paling mirip dengan mereka dari sisi bisnis lain. Itu juga nggak 100% mirip. Bahkan kalau saya bilang mungkin cuma 50% sebetulnya. Itu pun udah dibilang paling mirip loh. Gitu. Jadi memang kita nggak bisa menggunakan DCF karena asumsinya terlalu banyak. Kita hanya bisa menggunakan relative valuation gitu. Nah, tapi teman-teman bisa dalam menghitung relative valuation ini nanti didiskon gitu. Jadi misalnya kita udah itu multiplier-nya berapa nih dari Amazon, Alibaba segala macam, teman-teman diskon aja gitu. Itu salah satu cara menghitungnya. Baik, baik. Thank you banget Jimmy jawabannya. Ini ada pertanyaan Jimmy ya, tinggal 10 menit kita jawabin pertanyaan cuan tupes nih. Oke. Okay. Apakah orang di balik IPO GoTo akan membantu IPO Bukalapak tetap hype
agar IPO Goto juga sukses. Waduh, teori konspirasi ini. Bener-bener pertanyaannya teori konspirasi sekali. Ini menurut saya ya, kalau saya ngebantunya gimana caranya gitu ya. Apakah dengan dia ikut bikin YouTube, kasih tahu bahwa saham Bukalapak bagus, kan enggak juga lah. Ibaratnya bukan ngebantu, berdoa atau berharap lah. Tapi gini, sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat trennya ya, sebenarnya trennya itu lagi menguntungkan banget untuk perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia tuh bisa IPO, apalagi yang unicorn-unicorn. Karena kalau kita lihat tadi ya, terutama di China, itu karena lagi undang-undang antitrust, itu banyak orang yang kecewa dengan perusahaan-perusahaan e-commerce di China. Dan dia nyari market baru yang potensi di mana. Yang rame ya tentu di Indonesia. Terus indeks Morgan Stanley, teman-teman boleh pelajarin ya, itu dia punya riset, itu Morgan Stanley, itu portofolio di World Index dan di Emerging Countries, itu sama, paling gede itu information technology, sekitar 21%-an, rata-rata 20-22%. Itu paling gede kuenya di, dari portofolionya Morgan Stanley, portofolio dia. Nah, tapi di Indonesia, belum ada loh information technology. Top 10-nya konstituennya, itu paling banyak 50% lebih itu banking. Masih masih BBCA paling gede. Apa. Nah, jadi Morgan Stanley tentu kalau dia mengikutin approach dia di dunia dan di China, tentu dia akan coba masuk. Terutama apalagi di Indonesia selama ini kan pusingnya adalah perusahaan teknologi companies ini pengaruhnya kecil. Jadi untuk pengaruh ke indeks mungkin agak-agak lambat gitu ya. Nggak gitu sensitif lah. Tapi kan sekarang bursa efek bikin. Tidak lagi pakai market cap gini ya. Pakainya adalah free float. Nah, jadi bank justru peranannya bisa sama, tapi consumer good yang gede-gede mengecil, peranan ke ISG-nya gara-gara free float-nya kecil, teknologi companies lagi rame-ramenya. Dan itulah kenapa itu menurut saya, itu akan mengundang flow masuk sebenarnya. Dari beberapa indikator tadi. Jimmy, mungkin ada tambahan nggak? Mungkin ini berbicara konspirasi ya. Jadi yaudah saya balas sedikit konspirasi juga gitu ya. Teman-teman tahu nggak sih kalau Bukalapak ini waktu book building kan oversubscribe ya. Isu-isunya nih konspirasi, sebenarnya uangnya banyaknya tuh datang dari foreign. Isunya gitu. Jadi kalau dibilang, kalau mau bicara isu, nah ini ya, makanya tadi gue bilang berharap agar semua orang di bursa berharap IPO Bukalapak ini sukses gitu. Jadi menjadi first step yang bagus banget untuk IPO kedepannya gitu. Jadi kalau dibilang ada support atau enggak nih dari tim GoTo biar buka bisa itu, ya dalam bentuk doa kali. Iyalah. Karena kalau valuasinya Bukalapak bisa arah sukses banget dengan valuasi semahal ini, ya itu kan akan jadi benchmark dari IPO-nya GoTo juga ya bro ya. Iya, menarik, menarik. Itu juga tadi menarik banget sih, mungkin gue tambahin dikit kali ya. Karena di China itu sekarang memang lagi diobrak-abrik, diregulasi. Teknologi company-nya, teknologi industrinya, makanya banyak fund-fund yang mulai lari gitu. Nah kalau lari kan pilihannya nggak banyak, teman-teman mau kemana kan? Emerging market kan nggak banyak gitu. Kemudian satu saat mereka harusnya sadar bahwa Indonesia ini adalah itu negara yang mencetak unicorn paling banyak loh di Southeast Asia gitu. Kita ini paling banyak unicornnya dan populasi kita sebanyak ini dan bursa kita yang masih muda itu tentunya berpotensi gitu. Kalau satu hari mereka masuk tentunya luar biasa gitu. Kenapa kok diobrak-abrik? Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu dengar atau enggak. Sebenarnya di China itu teknologi company udah terlalu gede gitu. Jadi menyaingi kayak apa ya? Menyaingi otoritasnya pemerintah secara nggak langsung gitu. Nah makanya pemerintah takut karena kan di sana kan komunis ya. Jadi akhirnya diregulasi. Jadi biar kontrol itu tetap ada di tangan pemerintah gitu. Nah regulasinya ini yang bikin fan-fan takut gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita ngeliat enggak kan? Kan semua pihak support nih untuk perusahaan teknologi kita IPO kan. Dari peraturan yang dirubah, dari semua yang digampangin, dilancarkan itu kan hal yang bagus banget gitu. Kalau fund dari luar ngeliat kita support, pemerintah kita support, ya ada kemungkinan mereka kan masuk dong ke sini. Gitu. Ya, betul-betul. Ini ada pertanyaan lagi nih, Jim. Pertanyaannya gini, kalau contoh dari luar negeri, pengembangan e-commerce ke arah mana lagi ke depannya? Sebenarnya kalau aku lihat risetnya dari Art Investment, dari Cathie Wood, itu kan dia benar-benar bullish ke perusahaan disruptive innovation, itu udah nggak e-commerce lagi. Ini tuh dari big ideas-nya tuh nggak ada lagi tulisan e-commerce. E-commerce di Amerika udah hal yang biasa banget gitu. Udah lama lah itu, udah mainan lama, dan udah banyak ke IPO dari kapan-kapan tahu. Kayak tadi aja, Amazon aja IPO dari tahun berapa tadi, Jim? 97 ya? Iya. Nah, jadi Indonesia telat lah, ibaratnya ini terlalu
terlalu cepat dia, 20, udah 20 tahun lebih, teman-teman. Jadi e-commerce itu udah bukan hal yang hype lagi di US. Yang sekarang di US itu yang lagi hype EV, electric vehicle, terus juga AI, artificial intelligence, data center, tapi dengan teknologi yang lebih update, ya, terus juga ini deep learning, ya, teknologi, terus genome sequencing buat buat misalnya, buat dia bisa tahu, misalnya, badan kita DNA-nya kayak gimana, oh cocoknya sama makanan apa supaya dia lebih cepat berkembang, itu namanya genome sequencing. Nah itu yang lagi ramai sekarang di US sana, energy storage, energi terbarukan, itu yang lagi fun-fun, itu lagi Uber. Nah makanya itu, terus autonomous driver, jadi mobil-mobil yang nanti pakai otomatis, itu arahnya ke sana semua. Kalau di luar, kalau di Indonesia ya kita masih ya di sekitar unicorn sekarang hype-nya ya. Nah, apalagi tahun depan kemungkinan ini ya Jim ya, ada Blue, kemungkinan ada rencana ada mau IPO Bank Digital BCA, terus ada GNT Express, Traveloka, terus juga ada Boto, ada toko kripto juga kemarin ngomong mau IPO juga di bursa. Waduh, kita jadinya mantep abis kalau toko kripto ya, jadinya kita masuk lucu banget nih ya, bisa beli saham yang ada exposure-nya ke cryptocurrency juga. Nah gitu teman-teman. Nah apalagi nih pertanyaannya, ah Jimmy gimana tadi, jadi belum nanya Jimmy itu. Jimmy liatnya arah kedepannya hype-nya kemana? Hype-nya, tadi pertanyaannya adalah perkembangan e-commerce ya, mau kemana ya? Ya. Mungkin gue jawab itu ya. Jadi mungkin teman-teman taunya sekarang e-commerce itu lebih ke arah kayak B2B atau B2C lah, gitu. Jadi kayak penjual saling menjual gitu kan ibaratnya. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat, contoh di China, itu udah bertransformasi sejak sekian tahun yang lalu, gitu. E-commerce sudah berubah, tadi saya bilang ada social commerce, ada juga lifestyle commerce juga, itu juga ada, gitu. Mereka kan, mereka itu akan berubah, jadi mereka perkembangan e-commerce ini teman-teman, itu akan mendisrupsi beberapa jenis industri yang lain, gitu. Contohnya, nih, saya pakai contoh yang simpel aja ya. Di Shopee sekarang teman-teman bisa lihat kan, ada yang live streaming kan. Penjualnya, ini bisa, kemarin saya lihat penjualnya di, lagi jualan-jualan tas ya, di belakangnya banyak tas, dia tawarin, oh yang ini tuh kulit ini, warna ini bagus, gitu-gitu. Nah, kalau teman-teman tahu, itu berubah, udah bukan B2B, B2C lagi, tapi juga berubah menjadi M2C, manufacturer to consumer gitu. Maksudnya gimana? Kalau teman-teman punya pabrik atau teman-teman produksi barang, teman-teman udah nggak perlu lagi pakai distributor, nggak perlu lagi pakai marketing yang lain, langsung aja di e-commerce bisa direct dari producer ke end user. Itu akan disrupsi banyak, karena kan di tengahnya biasa middleman-nya banyak kan, gitu. Ini udah terjadi di China. Contohnya di Pinduoduo. Pinduoduo itu fokusnya di agricultural, jadi kayak di sana itu banyak lucu, banyak petani. Banyak orang-orang yang punya kebun, segala macam, mereka jualan buahnya, itu pakai live streaming di aplikasinya. Mereka contoh misalnya jualan buah naga. Mereka langsung ngeliatin, ini buah naga di kebun kita kayak gini, bagus kan, bisa langsung dipromosi. Kalau teman-teman beli, teman-teman langsung beli dari mereka. Gitu. Sedangkan kita tahu, kalau contoh industri agricultural, middleman-nya itu banyak. Dari petani, sampai teman-teman beli di pasar, itu bisa lebih dari 3-4 kali pindah tangan itu barang loh. Gitu. Karena kan jauh kan. Nah, ini tuh akan mendisrupsi banyak hal gitu. Nah, e-commerce ini kedepannya di Indonesia saya lihat belum terlalu terkenal. Mungkin memang sudah ada Bukalapak, Shopee udah ada live streaming, tapi saya lihat masih belum terlalu terkenal lah gitu. Ini juga potensi kedepannya bisa dimanfaatkan gitu. Kemudian terakhir juga, ya, terakhir juga ada. Jadi kan tadi M2C kan, juga sekarang berubah. Ini yang terbaru di China berubah menjadi C2M, consumer to manufacturer gitu. Cuma mungkin kalau dijelasin kepanjangan, jadi intinya e-commerce ini akan berubah terus gitu. Ini adalah salah satu resiko dari e-commerce kita, terutama Bukalapak. Kalau dia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa menjawab kebutuhan zaman, ya bye-bye gitu. Itu salah satu resiko juga sih. Mantep banget ya, ini insight-nya buat teman-teman. Hari ini kita udah dapat banyak insight ya dari Kojimi dan juga teman-teman contoper semuanya. Ini thank you banget buat semua yang sudah join malam hari ini. Tinggal 1 menit terakhir ya ini. Jadi Jimmy mungkin ada kata-kata penutup buat apa yang harus dilakukan menunggu pooling ini, apa kebijakan yang sudah tepat atau bagaimana. Jimmy boleh nggak kasih view-nya Jimmy terakhir untuk nutup acara kita malam ini? Oke, jadi terakhir mungkin kalau tutup, kita dari Sukor Sekuritas, kita dalam waktu dekat, mungkin besok atau 2 hari lagi, kita akan mengeluarkan satu report OTG on the ground. Temanya itu tentang industri e-commerce dan e-groceries gitu. Nah, kebetulan kan kalau teman-teman yang gak dapat penjatahan di beberapa hari ini kan mungkin ngambilnya akan di secondary market waktu dia udah listing kan gitu.
mungkin untuk sebagai teman-teman ngebantu teman-teman untuk teman-teman ngerti tentang industri ini, perkembangannya ke depannya gimana, arahnya akan kemana, teman-teman nanti boleh baca laporan dari kita, Research Team Super Sekuritas. Bisa langsung diakses di website kita ya, supersekuritas.com, nanti di bagian produk ada di sana. Itu akan membantu sih untuk teman-teman mengambil keputusan lah, jadi mau beli atau enggak sebetulnya. Itu. Teman-teman jangan lupa ya, besok kita ada webinar juga ya, webinar bedah emiten spesial. Besok saya akan coba bahas beberapa saham yang bagus banget kinerjanya, ada dua nih ya. Kalau waktunya cukup, tapi kalau nggak cukup ya udah satu. Dan ini deep nanti analisa. Jadi teman-teman bisa ikutan. Nanti Jimmy kan tadi juga udah on the ground. Nah, jadinya kita sama-sama lah saling melengkapi Jimmy ya, supaya stock pick-nya teman-teman champion semua. Bener-bener stock pick yang luar biasa semua. Jadi Jimmy ngebantu dari tech companies. Terima kasih banget Jimmy buat view-nya. Thank you. Thank you bro. Thank you. View-view-nya. Semoga teman-teman cuan tuper semuanya bisa happy ya dengarnya. Spoiler dong. Waduh, kalau di spoilerin sekarang nanti takutnya keramaian ya. Kan Zoom kita ada batasnya. Ini abis mulu nih. Oke, jadi teman-teman langsung daftar aja sebelum kehabisan makanya tempatnya ya. Itu aja mungkin teman-teman cuan tuper. Jimmy, terima kasih sekali lagi. Selamat malam semuanya. Thank you. Thank you bro. Thank you. Bye-bye.